Aku punya creeper. Sudah tahu, Pak, kamu punya creeper banyak, Pak. Timun. Oh. Ini creeper timun yang bisa meledak. Nah, coba ledakin. Duar. Kita persilakan Bapak Gundul yang lucu pakai TNT, coy. Biasanya aku kan aku larang dia. Tapi sekarang ya enggak apa-apa ya lah. Oke, nah jadi itu ya seperti coba dia pakai TNT. Nah. Nah, coba kamu lucu, Pak. Nah, duar. Halo teman-teman, bertemu dengan aku Steve Genteng 09 di channel Jalalu Gamers, teman-teman. Nah, pada video kali ini aku mau bermain lagi Minecraft. Yang belum tahu game Minecraft apa? Minecraft adalah Minecraft. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau nge-showcase sebuah add-on, yaitu add-on creeper, teman-teman. Add-on creeper yang terbaru di MCBDL, dan aku nge-showcase-nya ditemenin oleh Bapak Gundul, Pak ya. Halo, Pak. Gimana, Pak, kabarnya, Pak? Beb ya. Oke, nah jadi kita mulai dari yang pertama, Pak. Kamu ambil spawn creepernya, Pak. Ambil di inventory. Nah, bisa ambil lah. Di sini tuh ada banyak, ada banyak spawnnya. Ada wither creeper, ada water creeper, ada snow creeper, ada ore creeper, ada slugger creeper, ada spawn reverse creeper, ada sphere creeper, ada earth creeper, ada pet creeper, terus ada juga glow creeper, dan juga ada ender creeper, dan lain-lain teman-teman ya. Waduh, ini tuh, Pak, kok sudah malam ya, Pak ya? Kita coba time set, kita coba time set 1. Oke, nah di sini tuh kita mulai dari yang pertama, wither creeper. Oke, wither creeper tuh seperti wither dan seperti creeper, coy. Nah itu nggak punya efek, memang itu nggak bisa diledakin, tapi dia tuh nyerangnya tuh seperti wither, teman-teman ya. Jadi dia tuh nyerangnya tuh seperti wither, dan dia tuh memiliki efek seperti wither juga, teman-teman. Oke, Pak, kamu bisa bunuh, Pak. Kamu bunuh si creepernya, Pak, dan kamu kok pakai creeper, karena kita nge-showcase creeper, jadi pakai creeper ya, Pak ya. Kalau aku pakai zombie, Pak. Waduh, ya nggak apa-apa ya lah. Oke, yang berikutnya ada water creeper. Nah ini ada creeper pakai ini, Pak, pakai biru-biru. Nah kalau kita ledakan duar, waduh, mantep juga nih, coy. Wih, jadi itu ya kurang apa ya, ini tuh kurang gede, teman-teman, ledakannya nggak seperti di PC, tapi ya lumayan, coy. Ini jangan, Pak, nanti aja ini, Pak, nanti aja. Oke, kamu pegang ini, Pak. Sekarang ganti kamu, Pak. Kamu keluarin apa? Oke, ganti kamu. Oke, nah di situ ya seperti itu, teman-teman ya. Kalau kamu nulis aku nggak bisa ngelihat, Pak, karena aku tuh nggak tahu mana. Kalau kita nulis tuh nah gini, jadi Bapak nulisnya tuh harus di itu, di check in. Nah di sini ada ini mungkin dirt creeper, kita coba ledakin. Nah kan, bener kan, jadi dirt kan. Waduh, jadi dirt creeper, teman-teman. Oh my god, Pak, kamu nulis apa lagi tuh, Pak? Nah sini, Pak, sini, Pak, sini, Pak. Oke, nah yang berikutnya aku punya snow creeper, teman-teman. Nah, seperti namanya akan memberikan snow. Kita coba ledakin. Nah, kan akan ada snow dan SS, teman-teman ya. Oh my god, coba kamu tulis, Pak. Oke, nah ini ada itu. Loh, apa tadi, Pak? Loh. Tadi apa, Pak? Tadi reverse creeper kah? Coba lihat apa namanya. Aku ledakin. Gak jelas, Pak. Oke, yang berikutnya tuh ada yang namanya ore creeper, teman-teman. Waduh, jadi itu ore creeper nanti akan mengeluarkan ur-ur seperti, nah seperti ini, dan ada tempat seperti nambang, teman-teman. Ini tuh sangatlah mantap sekali untuk tambahan di seri survival kalian, teman-teman. Nah di sini tuh ada slugger creeper. Nah ini tuh nggak bisa diletakin, tapi kalau di game mode survival akan ngeluarin seperti slugger, teman-teman. Dan kalian jangan lupa tekan tombol like, teman-teman ya, dan subscribe nya guys ya, karena subscribe itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, kalian subscribe sekarang juga, teman-teman ya. Waduh, Pak, ini ada api. Mana apinya? Wih, ini tuh anu, Pak, ini pasti namanya fire creeper, Pak. Iya, fire creeper. Ledakin, dan wih. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Duar, wah gila, mantap, coy. Ini ngeluarin api-api, dan ada seperti animasi ledakannya. Kalau yang creeper biasanya tuh belum ada animasi ledakannya ya, Pak ya. Oke, yang berikutnya ada, aku punya ini, Pak. Aku punya reverse creeper. Oh, ini jadi yang kamu
Tak diledakin ini tuh reverse creeper pak. Jadi creeper ini akan membolak-balikkan dunia kita teman-teman. Oke yang berikutnya ada yang namanya ini pak. Kamu punya apa pak? Coba pak. Oh ini. Ini lightning creeper pak. Mungkin ini lightning karena ada logo lightningnya teman-teman. Kita coba ledakin. Nah kan hantu. Oh lightning tuh artinya tuh petir pak. Bukan hantu. Kalau hantu tuh ghost creeper pak ya. Oke. Nah yang berikutnya kita coba ambil lagi teman-teman. Nah di berikutnya kita coba ambil lagi yang namanya creeper dan juga bad creeper teman-teman. Oke pak, kamu mau merenungi kisah hidup kamu pak ya pak ya. Kamu merenung apa ini pak? Merenung kamu menjadi gila pak? Apakah kamu merenung menjadi sultan atau kamu menjadi ini pak? Menjadi setiap ganteng ya pak ya. Waduh kalau kalian setuju kita akan membuat video berikutnya, yaitu Bapak Gundul bisa ngomong di Minecraft coy. Jadi ya kan kesulitan terus saya setuju teman-teman. Naik pesawat. Oke. Coba lihat. Bapak belum naik pesawat oke, pak. Mana pesawatnya pak? Mana pesawatnya? Oke kita coba. Di mimpi. Oh kamu mimpi naik pesawat apa ya. Waduh I believe I can fly gitu ya pak ya. I believe I can fly. Oke yang berikutnya ada pet creeper. Nah ini tuh pet creeper tuh creeper yang gak bisa ledak kok. Jadi ini tuh creepernya tuh bersahabat kepada kalian teman-teman ya. Oh my god. Oke yang berikutnya kamu ngebakar aku pak. Waduh ini pak. Nah bakar ganti pak. Nah jangan pak, dia tuh baik pak. Waduh kenapa kok kamu siksa ini. Waduh itu nah meninggalkan pak. Pak dia sudah menuju ke alam akhirat pak. Ini kebakar juga ini. Rusuh terus kamu pak. Oke yang berikutnya ada nih ada glow creeper pak ya. Glow creeper tuh artinya creeper bersinar coy. Waduh dan ini kenapa kok ada tanda plus ini. Apakah ini sebuah misteri di Minecraft ataukah ini apakah cuman bug dari Mojang atau juga teman-teman apakah ini pesan dari Mojang yang dirahasiakan teman-teman ya. Aku juga enggak tahu teman-teman ya. Langsung aja kita next yang berikutnya teman-teman ya. Oke yang berikutnya ada Ender Creeper teman-teman. Bukan coy, Glow Creeper coy, salah. Glow Creeper tuh akan nah seperti ini pak, seperti ini pak. Weh. Jangan pak. Ini tuh waduh kita kegancet pak. Jadi dari namanya akan ngeluarin obsidian coy, glowstone coy. Waduh aku lupa namanya ini. Ini namanya tuh adalah glowstone teman-teman ya. Nah kalau bolt creeper akan ngeluarin petir teman-teman ya. Jadi ini tuh nah ini pak ender creeper tuh nggak bisa ledak tapi dia tuh seperti enderman coy. Jadi kalau dia kita lihat wajahnya akan marah dan dia bisa berteleportasi teman-teman ya. Waduh ini kanker juga nih si creeper ini teman-teman ya. Oke yang berikutnya ada namanya cake creeper pak. Nah sini pak. Nah ini ada cake creeper. Nah kalau kita ledakin akan keluar ini kue. Nah kuenya habis nah, habis pak kuenya pak. Waduh kamu apain tadi itu pak. Ini ada tadi itu ender bukan coy. Tadi itu apa pak? End creeper ya. Tadi itu end creeper coy. Nah end creeper tuh kalau kita ledakin akan ngeluarin seperti ini, seperti di itu di ngeyel tuh apa? Ngeyel ngeyel tuh baca apa pak? Waduh tadi ada drop FPS coy, sorry ya. Oke nah yang berikutnya yang berikutnya ada bad creeper teman-teman. Jadi itu yang seperti tadi yang Greg yang ender and creeper bukan ender. Ender itu teleportasi, kalau yang end tuh seperti portal end teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Yang berikutnya aku punya creeper. Sudah tahu pak kamu punya creeper banyak pak. Timun. Oh ini creeper timun yang bisa meledak. Nah coba ledakin duar. Waduh duar creepernya ya. Yang berikutnya ada ini coy, spawn bad creeper teman-teman. Bad creeper alias creeper kelawar. Nah nih pak ini seperti dead bat di game beberacing pak. Ini mengerikan juga teman. Kita coba game mode S bentar coy. Cidor. Itu mercon pak. Waduh kita coba game mode S teman-teman. Kita game mode survival. Apa kita diserang oleh bad creeper? Oh dia nyerangnya gimana? Meninggal pak. Waduh kan. Jadi ya seperti itu ya showcase kali ini teman-teman. Agak sedikit
garing videonya karena Bapak Gundul jarang ngelucunya tuh selalu pakai TNT. Waduh Pak, coba kamu ngelucu pakai TNT Pak, silahkan Pak. Kita persilahkan Bapak Gundul ngelucu pakai TNT coy. Biasanya aku kan aku larang dia, sekarang ya gak apa-apa ya lah. Oke, nah jadi itu ya seperti mencoba dipakai TNT. Nah coba kamu lucu Pak. Nah, duar. Gak lucu Pak, gak lucu. Gak lucu Pak, Pak. Tapi tetap tertawa, teman. Tertawa palsu, teman-teman. Ya, waduh. Oke, nah, jadi seperti itu, teman. Mod-modnya ya, creeper-creepernya seperti ini. Ada creeper asli dan ada creeper-creeper seperti ini. Dan langsung aja kita ke penutupan, teman-teman ya. Oke, Pak, ke sini, Pak. Kita ke penutupan. Wih. Wih, Bapak Gundul bicara sama creeper. Creepernya diam saja. Terus dia aku geleng-geleng. Aku pendek. Oh, lebih tinggi dia ya, Pak ya. Kita coba ganti. Nah. Hilang. Dia bingung, man. Dia bingung nah. Bingung gitu kan. Langsung aja kita penutupannya apa ya? Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu kalau aku upload video tentang add-on creeper, teman-teman ya. Oh my god. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Waduh, dan duar.